sahabat. Makasih karena udah komen dan juga nonton video kita sebelumnya tentang paranormal Tamrin. Nah, sesuai yang udah dijanjiin di video sebelumnya, di video kali ini kita akan bahas tentang asal-usul Tamrin dan hubungannya dengan Indonesia. Jadi, ajaran Buddha kan diwariskan secara turun-temurun dan mencapai kejayaannya pas zamannya Biara Universitas Nalanda di India. Nah, ada seorang guru besar lulusan dari Universitas Nalanda yang menguasai hampir seluruh ajaran sutra dan tantra. Namanya adalah Guru Atisha. Di masa itu, ada satu ajaran yang udah nggak ada lagi nih pemegangnya di India, yaitu ajaran tentang membangkitkan bodhicitta. Jadi, Guru Atisha berlayar selama 13 bulan melewati samudra untuk belajar dari ahli waris terakhir ajaran tersebut, yaitu Guru Swarnadwipa Dharma Kirti di Nusantara. Sesampainya di Nusantara, Guru Swarnadwipa menjadi guru utama Guru Atisha dan mengajar beliau selama 12 tahun. Nah, setelah itu Guru Atisha membawa kembali ajaran yang beliau pelajari di Nusantara ke India dan juga ke negeri Tibet. Sesampainya di Tibet, raja yang mengundang beliau meminta Guru Atisha agar mengajarkan ajaran yang dapat mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan juga dapat meluruskan kesalahpahaman orang-orang bahwa satu aliran itu lebih baik dari aliran yang lain. Buat menjawab permohonan itu, Guru Atisha akhirnya menyusun teks Dharma Pelita Senja Menuju Pencerahan atau Bodhipatta Pradipa. Nah, teks inilah yang akhir-akhir ini berkembang menjadi Lamrim, di mana isinya mencakup seluruh ajaran Buddha, termasuk ajaran dan juga praktik yang beliau pelajari di Nusantara loh. Jadi, praktik Buddhis Nusantara yang sempat hilang di negara kita ternyata masih terjaga loh lewat Bodhipatta Pradipa dan juga Lamrim. Nah, Guru Atisha ini juga nggak mungkin sembarangan nih untuk membuat teks Dharma. Karya beliau dikirim balik ke India untuk diuji oleh para ahli dari biara-biara besar yang mencurahkan hidup mereka untuk mempelajari dan juga mempraktikkan ajaran Buddha. Dan semua sepakat bahwa karya Guru Atisha ini merupakan karya yang sangat luar biasa, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan yang pastinya mencakup semua intisari dari ajaran Buddha Sakyamuni. Jadi sebenarnya Lamrim itu deket banget loh sama Indonesia. Bahkan bisa dibilang orang Indonesia asli yang dulu belajar Buddhisme itu kayak apa? Ya jawabannya ada di Lamrim. Penasaran gak sih gimana prakteknya? Kalau penasaran, komen dong. Nanti kita lanjut ya di video berikutnya.